Hi guys, welcome back to my channel, and today I'm joined by Jessica, one and only. Ini bukan sister, ini siapa sih? Apaan sih? And kali ini kita akan bakalan do come get unready with us. Come get watch us get unready. Let's get unready. Jadi apa? To rumble. Jadi kan apa biasanya? Aku bikin video get ready with me segala kan gitu. But now ini kebalikannya. So pertama kita akan bersihin muka kita dulu, dan Jessica tadi kan habis pergi. Kalau gua kan enggak. Tadi aku pergi casting tapi aku enggak pakai makeup kayak gini. Tadi lebih natural. Kok tadi sebelum bikin video ini ya pokoknya intinya tadi dia pergi, dia makeupan udah segampang gitu aja, guys. Nah, kalau gua enggak, gua seharian di bukan di rumah sih, tadi aku sempat berenang. Habis itu balik ke kamar terus udah lama lu pulang. Oke, jadi sekarang kita akan bersihin muka kita dulu. Jessica lagi minta cleansing milk. Lagi saya punya pada habis. Gua mau cuci muka dulu. Gua akan pakai scrub cream. Now here, bersih. When you go big time. Oh ya, by the way guys, gua udah mulai main sinetron baru, judulnya Istri-Istri Akhir Zaman. Ntar gua lupa deh kapan tayangnya. Dan kemarin gua kan baru syuting, tapi cuma baru satu episode doang. Dan belum syuting-syuting lagi. Nggak tahu deh kalau besok-besok itu belum ada kabar. And gua nama perannya jadi Marilyn. Pokoknya Marilyn nama toko aku. Kalau nggak salah sih tayangnya hari Minggu atau Senin. Jadi kalau kalian ngelihat aku di TV, kalau nggak salah kayak tayangnya sore atau siang tuh. Jadi kalau kalian ngelihat ada muka gua itu di tag aku ya di Instagram. Jadi lanjut. Jadi aku pengen cerita sebentar nih. Jadi kemarin di tempat lokasi syuting kita kan udah selesai semua kan, udah mau pulang. Ini udah malam nih. Udah malam di jam 10 gitu. Dan kita udah semua selesai, tinggal balik ke rumah. Awas ya, Fox. Tinggal balik ke rumah. Tapi enggak bisa because banjir. Tahu enggak sih banjirnya tuh apa itu? Tinggi banget, gila. Kita aja tuh nunggu sampai nyampe 1,5 jam atau 2 jam, pokoknya kita nunggu lama banget gitu, berdiri nunggu. Soalnya kan pada mikir dulu kan gimana ini, apa cara lewatin, cara pulangnya. Soalnya itu cuma jalan pulang itu cuma ada satu jalan doang, dan sisanya tuh buntu semua. Jadi makanya kita udah kayak stres, udah bingung gimana. Terus akhirnya udah pada tahu, dan katanya pakai mobil box aja yang kayak mobil box gede gitu, kayak truk gitu. Dan akhirnya kita ganti-gantian kan, soalnya kan pertama kan kru dulu, abis itu baru yang sisa-sisanya. Dan itu kan penuh juga, jadi aku sama Kak Shiva sama yang lain-lain itu tunggu lagi kan untuk yang selanjutnya, yang terakhir. Dan akhirnya kita udah naik mobil truk itu, box itu, dan kita lewat itu, sumpah. Jadi ini kan ada pagar kan ya, ini pagar kayak kayak segini gitu tuh. Pokoknya gue lupa siapa pagarnya. Pokoknya gue kan duduknya di pas banget di sebelah pintu mobilnya ya. Itu tinggi banget, gila. Itu banjirnya tinggi banget. Itu kalau lewat pakai mobil biasa yang bukan pakai truk itu tuh bisa tenggelam, tau gak sih? Sama sekali gak bisa pakai mobil biasa. Kayak sedalam itu, like wow. Kayak apa harus digendong kaki doang? Enggak, itu lebih kayak mobil truk aja yang udah apa tinggi, udah gede gitu. Udah ini kan pintu nih, ini pintu. Nah, udah kayak segini nih, segini. Udah segini, deket banget. Pokoknya itu gila sih. Pokoknya itu kemarin perjuangan banget saya. That's that. So, how was your day? Biasa aja. Biasa ya. Pokoknya perjuangan banget. Oke. Aku udah bersih muka. Kalau kamu udah belum? Almost probably kayak 2 lebih. So, biasanya kalian kan tahu kalau aku suka pakai masker. It's my favorite thing kalau misalnya aku pakai skincare. It's fun. Kayak it's fun aja gitu pakai like face mask, masker like kesukaan aku. Dan untuk kali ini aku akan pakai masker yang dari warung Spirulina yang kayak begini ya guys tuh.
Mereka punya Instagramnya juga, namanya Warung Spirulina. Jadi jangan lupa check it out kalau kalian interested. Jadi what I love about this face mask itu 100% alami gitu. Jadi nggak pakai kayak bahan kimia gitu. Jadi organic and it's great. Lu udah belum? Udah. Sekarang kita akan pakai masker ya. Finally, our favorite thing, part of our skincare, our favorite step. Wait. Oke, jadi ini kayak ada di dalam kapsul kayak tube gimana gitu. Jadi kita itu gimana? Like it's so interesting like for me. Kalau itu tube gimana kita spread that? Nih, jadi buka kita. Makanya nih, jadi cara makanya begini nih. Kalau kalian bingung gimana cara pakai face mask yang ada di dalam kapsul ini nih, soalnya Jessica juga nggak ngerti. Jadi kalian ambil satu kapsul ini terus dituang ke dalam this mixing bowl thingy. Oh, warnanya hijau ya guys ini. Oh, that's clear. Oh, it smells like apa sih namanya? It smells like smells like something. Habis itu kita akan tuangin air biasa secukupnya aja ya, jangan sampai kayak cair banget jadi kayak kenyal gitu. Tapi jangan kenyal banget juga, tapi jangan cair juga. Jadi jangan pas aja gitu. Jadi joget gini dan sekarang tinggal pakai deh. Terus udah deh, segampang itu loh. Hijab ini. Oh wow, itu one swipe ini banget. One swipe saya kau. Wait. Jadi buat kalian yang mau pakai, smells like seaweed. Kayak, there you go. Iya kayak seaweed sumpah. Tapi nggak bau, enak gitu baunya. Ya kan? Smells like food. It smells like kayak the Japanese seaweed crunchy gitu. Iya no. Pokoknya enak kan baunya, nggak kayak bau. Nah, no. Ya kan? Enak. Nih kalau misalnya lu mau pakai lagi atau untuk kalian nih yang mau pakai ini, aku sih pakai ini cuma satu atau dua hari sekali doang, jadi nggak sering-sering juga. Dan ini aku pakai juga malam sebelum tidur karena ini lebih bagus dibanding masker ini sebelum tidur, karena kalau malam itu jadi kayak regenerasi sel sampai kayak 300 kali lipat gitu dibanding kalau misalnya kita pakai ini pas di siang hari. Jadi kalau kalian mau pakai di siang hari sih juga nggak apa-apa, yang penting kayak tubuhnya kayak relax aja yang penting. Jadi ini ditunggu kayak 15-30 menit untuk kering. So yeah, let's wait it out sampai nunggu si Jessica mau pakai ini. Bang. Juga. 1 4 ini aku baru sekali jet loh. And fun fact guys, ini bukan cuma bisa di kayak kita dipakai untuk di muka doang, ini bisa kita minum juga tau gak? What? Okay, no, sorry. Okay. Kenapa kalian tanya? Karena salah satu fungsi spirulina ini bersifat antioksidan dan komensalis yang dapat melembabkan kulit dari dalam. Tapi kalau kalian mau pakai full sebagai masker pun itu juga nggak apa-apa, sebab sama dapat maksimal hasilnya gitu. Jadi, and fun fact guys, ini masker yang kita pakai sekarang ini mengandung kayak B-carotene, vitamin E, asam linolenik, dan itu adalah zat aktif untuk melawan penuaan gitu. Kok nggak sengaja? Question. Masker ini question. Safe. Masker ini safe nggak? Kayak apakah is it safe to kayak people with sensitive skin atau oily skin gitu? Iya safe lah, safe. Sumpah. Ini safe karena tuh 100% alami. Tau kan organic. Jadi itu tanpa bahan kimia apapun dan tidak ada kayak efek ketergantungan gitu loh. Bahasa Indonesia ku bagus sekali. Jadi it's safe to all skin types. Wui, 100% organic dan ini halal movie juga, so it's good. Kalau mask ini ya kayak what? Banyak pertanyaan lo dari tadi. Udah nih, gue jelasin semuanya nih.
masker ini bisa mencerahkan wajah dan ini menghilangkan komedo flek hitam wajah kusam. Oke, tenang ya. Jadi untuk kalian yang punya komedo flek hitam wajah kusam tuh bisa hilang dalam sejetik apa coba. Dan ini habis kita bilas pakai air ini kalau udah kering itu yang alasanin. Ini wajah kita akan halus dan akan kencang juga. And nih, lu berminyakan gak, Des? Aku sih di tengah berminyak sama krim. Pokoknya kalau untuk kalian yang lagi berminyak juga gitu, ini juga kayak mengurangi kayak kandungan minyak berlebihan pada kulit gitu. So, dan ini juga menghambat penuaan dini. Kayaknya kamu udah deh. Dan untuk kalian yang lagi takut kayak bakalan dapet kayak kerutan gitu, untuk wajah tenang. Ini menghilangkan aku bahasa Indonesia gue bagus banget sumpah. Ini menghilangkan kerutan pada wajah. Dan kalau misalnya kita nggak make jadi face mask gini, kalau misalnya kita yang makan ya kita minum, bukan makan, minum makan. Aku kesini. Ini nggak suka gue juga kayak wow. Gitu nggak jelas kan? Dan kalau misalnya kita diminum nih, jadi kita minum. Dan kalau lu konsumsi, udah bersih lu. Dan kalau misalnya kita konsumsi spirulina itu kita tuh dapat kayak memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh gitu. Jadi tuh sehat juga gitu. Ini juga menurut kayak ahli pakar kesehatan kulit, kayak masker yang terbagus gitu, yang terbaik itu yang bisa dikonsumsi, yang bisa diminum gitu. Wow. Jadi tuh this is good. Rasanya enak enggak? Jadi entarnya habis kita maskeran guys. Ntar kita coba minum. Jadi untuk kalian yang lagi cari face mask, aku rekomen ini face masknya ini bagus banget dan ini dari Warung Spirulina. Jadi kalian langsung cek it out aja di Instagram mereka, Warung Spirulina. Jadi jangan lupa cek it out untuk kalian lagi pengen beli atau interested, karena aku rekomen banget ini face masknya karena bagus banget guys. Jadi untuk lebih jelas, masker spirulina ini adalah masker berbahan dasar spirulina. Jadi itu tumbuhan air sejenis ganggang yang berwarna biru kehijauan yang hidup di perairan sejak milenium. Ini merupakan salah satu sumber gizi alami terbaik di dunia. Kandungan nutrisi spirulina trans ini sangat tinggi, jadi itu satu kali masker sama dengan memberi nutrisi 1/2 kg sayuran dan buah segar pada kulit wajah kita, sehingga dijamin aman karena yang kayak tadi aku bilang 100% alami, organik, tanpa bahan kimia apapun dan tidak ada efek ketergantungan. Dan bagusnya ini bersertifikasi halal MUI, BPOM, sistem produksi syariah MUI, TGA Australia, FDA, dan sejak 2001 sudah ada di Indonesia loh, dan ada banyak lagi. Dan kalian maskeran saat tubuh dalam kondisi rileks ya guys, karena kalau saat tubuh merasa rileks gitu, tubuh akan kayak melepas hormon endorfin sehingga kayak membuat pori kulit melebar dan memaksimalkan nutrisi masker terasa ke kulit wajah. Jadi contoh saat kalian setelah mandi sore gitu, atau saat sebelum tidur malam gitu, atau sambil kayak mendengarkan musik gitu dan lain-lain. Nama Instagram mereka tuh warung.spirulina, jadi jangan lupa check it out Instagram mereka, karena aku rekomend banget masker mereka ini, bagus banget. Oke, sekarang udah lebih dari 15 menit, so kita akan bilas. This reminds me of the condo. The stand like this for like a minute. I'm in this second hand smoke. Wait, just trust fall. Kita gak pernah tau trust fall. No, I don't trust you at all. Itu gue yang ini. Trust fall, I trust you. Just I'll still sampe jatuhin. Why? I mean, I'll still sampe jatuhin. Gue cipta ke lu. I'm not. To go. I trust you. By the window. Namaste. Happy wings. Avocado. Jadi lebih kayak bright gitu. Terus kayak terasa kencang sama it's. Jadi kayak begini nih. Masih habis pakai masker udah guys. Ew. Kita akan minum dari sekarang karena abis ini kita akan tidur karena kita capek. Oke, jadi ini satu buat Jessica, satu buat aku.
Now we're ready for bed. So thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoyed this get unready with us video. And comment down below anything you want. Like this video if you like it. And subscribe if you haven't. And follow my social media. Link will be down below in the description. And jangan lupa Jessica juga punya Instagram dan YouTube channel juga namanya Jessica Luciana. Jadi jangan lupa follow dia juga and subscribe. If you haven't, dan sekali lagi untuk kalian yang penasaran dan interested sama yang face mask tadi, aku rekomend banget untuk kalian beli di Instagram namanya warung.spirulina. Jadi jangan lupa check it out, link will be down below in the description, langsung dicek ya guys. And that's it for today. Tonight anyway, we're gonna go to sleep now, kita akan tidur, so I'll see you guys in the next video.